Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Win-Win Suplemen 1994 bersama saya Herwin Saputra. Di video kali ini, Win-Win bakalan kasih tutorial bagaimana memberi rating dan ulasan di Tokopedia dan Skill Academy. Pertama-tama, ketika kalian telah menyelesaikan menonton video dan membaca semua dokumen-dokumen dan semuanya udah centrang ijo, terutama webinar ataupun belum webinar, kalian harus memberi rating atau ulasan di Skill Academy. Dan juga setelah memberi rating dan ulasan di Skill Academy, kalian juga harus memberi rating dan ulasan di Tokopedia di mana kalian membeli pelatihan Skill Academy. Yuk kita bahas tutorialnya. Sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang mengikuti prakerja. Langsung aja. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan kasih ulasan dan rating ke Skill Academy. Caranya gampang banget ya teman-teman, kita masuk ke akun Skill Academy kita. Setelah itu kita lanjut ke kelas yang kita ambil teman-teman ya. Nah, di akhiran ini kita langsung scroll aja ke bawah, ada yang namanya rating dan komentar. Oke, kita beli kasih rating. Ini ada 5 ya teman-teman, bisa kita kurang-kurangin juga, tapi aku bakalan kasih 5. Dan kita bakalan beli komentar apapun tentang apa yang kita pelajari di kelas ini. Ilmunya sangat bermanfaat agar menjadi customer service. Yang profesional. Nah, terserah kalian, kalau kalian ikut kelas yang lain bisa, misalkan YouTuber, ataupun kalian terserah kalian mau nulis apa di sini asal yang positif ya teman-teman. Dan langsung aja kita kirim. Berarti berhasil dikirim dan kita udah centang ya teman-teman ya. Kita udah centang biru dan selanjutnya kita bakal ikut webinar. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan kasih rating dan ulasan ke Tokopedia. Jadi selesai kita belajar, kita bakal kasih ulasan dari yang kita udah pelajarin tadi ya teman-teman, dari kelas yang telah kita beli. Oke, jadi aku tuh udah beli kelas ya teman-teman. Nah, di sini aku bakalan masuk ke tempat aku beli. Kita masuk ke sini teman-teman ya. Nah, kita klik aja lonceng di sini. Di sini tuh ada pemberitahuan riwayat kita beli, transaksi dari pelatihan yang kita beli. Nah, jadi aku tadi itu beli yang coba ya. Aku belinya tanggal, nah, kemarin. Nah, aku beli tuh kemarin teman-teman ya. Nah, customer service yang ini udah aku beri ulasan duanya, tinggal yang ini. Skill customer service. Oke, jadi menurutku kalau kalian pengen kasih ulasan mending di website dibanding di aplikasi, karena di kalau di aplikasi itu sering banget banyak ini gangguan gitu, jadi banyak orang yang nggak bisa kasih ulasan. Daripada gagal, mending kalian kasih ulasannya. Jadi aku kasih bintang 5 teman-teman ya. Terus nanti aku kasih sama kayak tadi, ilmunya sangat bermanfaat. Oke, sangat bermanfaat. Oke, itu aja. Oh, masukkan nama. Maaf, kemarin itu nggak masukkan nama, dan sekarang itu harus memasukkan nama kita, teman-teman. Ya, berarti ada perubahan terbaru gitu.
Nah, di sini baru kita tulis pengalaman kita belajar di sini ya. Ilmu yang sangat bermanfaat. Dipahami gitu. Terus apakah kamu merekomendasikan ke teman kita? Hai, silakan masukkan namamu. Udah ya, Herwin Saputra. Terus ilmu yang sangat bermanfaat dan mudah dipahami, apakah kamu merekomendasikan kelas ini ke temanmu? Iya, kirim ulasan. Oke, berhasil teman-teman ya. Sekarang kita SS dulu ulasan. Ulasan berhasil ditambahkan. Jadi udah selesai semua teman-teman ya. Nah, itulah tadi tutorial bagaimana memberi ulasan dan rating di Skill Academy dan Tokopedia. Ini adalah hal penting yang harus kamu lakukan sebelum kalian menerima insentif. Apabila kalian udah melakukan semua persyaratan, tapi kalian tidak memberi ulasan ataupun rating di Tokopedia atau Skill Academy, maka insentif kalian bakalan gagal. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.